Sekarang kita kembali lagi mereview makanan yoi yang ada di Kota Malang pastinya. Tapi ki tepatnya di Diki Bung Andre di Sop Sumsum Pak Kayen. Sop Sumsum Pak Kayen pertama di Malang. Pertama di Malang. Sop Sumsum pertama di Malang. Ya toh? Alamatnya Pak, alamatnya. Alamatnya. Sik diwaca. Ngojo diwaca. Jalan Cengger Ayam 1 nomor 10 Malang. Pokok daerah sekitar SMA 7. Sop Sumsumnya ada berbagai macam. Ada sumsum istimewa, sumsum tulang super. Terus sumsum biasa iki ono iki. Sumsum biasa, terus sumsum biasa. Sumsum tulang potong. Nah, tulang potong macam-macam. Sing terakhir iki disebut nama Kakek Andre. Ada juga menu tengkleng, tengkleng iga sapi pedas. Iki goreng iki, goreng iki. Oh yo. Sop sumsum tulang raksasa. Lho, tulang raksasa apa kok tulang ini? Tulang raksasa, sop tuntung, sumsum dengan tulang yang langka. Oh, langka, tulangnya Bung Andre. Dari varian minumnya juga banyak. Di sini ada es inom, es beras kencur, es tape, es mocha, es teh cincau. Terus es timun serut. Timun serut. Terus es cincau. Dan ada berbagai macam kopi. Kopi dan juga lemon tea. Yeah. Itulah. Yus, kita aja sambil nunggu makanannya ready. Oke? Okay? Ciao. Akhirnya makanannya sudah datang. Makanan kita sudah datang. Sop sumsum, Pak. Sop sumsum Pak Kayen. Di sini ada sebenarnya ada dua varian. Dua varian ini cuman yang dua ini sama. Ini sop sumsum istimewa, terus yang ini sop sumsum kaldu kokot. Sop sumsum istimewa itu kayak apa? Bung Andre. Sop sumsum istimewa yang ini. Jadi isiannya itu ada sayur, kentang, wortel. Jelasnya buncis. Ada taburan bawang goreng sama ditambah kikil. Kikil itu apa? Kikil. Yang ini sama? Yo. Sama sop istimewa. Heeh. Kok yang ini saya pesan ini kaldu kokot. Kaldu kokot itu apa? Kaldu kokot. Krokot. Sing diberi di dalamnya ada isinya spesial. Spesial ada dagingnya juga, ada kikil, terus ada kacang hijau. Terus dari segi harga yang tadi harganya segitu dengan datangnya seperti ini, porsi jumbo sesuai banget, mantap. Bagi kalian harap kesini, keren. Harap kesini karena ya apa ya, menurut kita ya recommended banget. Time to icip. Bagi yang suka pedas juga bisa di sini. Sambal ada, kecap pun ada. Oke wes, gak usah berlama-lama lagi. Saatnya dicoba. Sikat. Ada buncis, ada kentang, ada wortel, ada kikil. Coba semua. Oh, sedap. Matching. Ya, rasanya sumsumnya matching. Baru tahu rasanya sumsum seperti ini yo. Matching. Bagi kalian-kalian yang suka sumsum, saya lebih sarankan kalian kesini. Sumpah semlewer enak banget. Dan sumsumnya tuh full isinya. Jadi nggak kopong. Mm-mm. Kopong atau bolong, nggak full sumsum. Nggak full sumsum ya apa sih? Isinya full sumsum, nggak kopong. Mm-mm. Semlewer. Wah, suara ini ngobrol-ngobrol. Waduh. Semlewer, mantap. Kuahnya kita coba dimasukkan lagi ke dalam. Mas Kris naik.
Waduh, doyan nyeruput-nyeruput. Eh. Wah, mantap. Mau mantap ya, sumpah. Tani dicampur ambek kacang hijau. Kacang hijau. Heeh. Mm-hmm. Sum-sum ambek kuah piye? Ngeblend. Ngeblend. Ngeblend apa? Gurih sum-sume. Gurih sum-sum. Terus ada kacang hijaunya yang bikin manis-manis. Masih tambah dengan bawang goreng plus sambal plus kikil. Mantap. Tak lakoni semlewer. Semlewer. Mantap. Bung Andre apa Bung Andre ya? Iku kena sayur lengkap ya enak. Menurutku ya sayur lengkap ya enak. Dengan sayur yang lengkap ha. Dengan kikil. Dengan kuahnya yang segar. Terus ngerti kan? Semlewer. Dan ini loh, sumsumnya benar-benar penuh full. Mantap. Mantap. Oh. Sedap. Yuk, masukkan dulu kuahnya. Mantap. Nah, dilihat iki sumsume. Metu wae. Sendok cilik masuk. Ini dia sumsume. Mantap. Ini ternyata sumsum itu ya. Masih dicampur kacang hijau. Mantap. Sikat. Mantap. Mantap. Aduh, setelah aku Om Kresna be Kakek Andre menikmatnya sop sumsum ala Pak Kayin. Pak Kayin yang tepat pertama kali pertama di Malang. Yang pertama di Malang dan mulai lahirnya mulai tahun berapa Bung Andre? Enggak tahu aku. Oh, enggak tahu. Lahir apa? Untuk porsi sebesar ini dengan harga yang terjangkau. Sangat terjangkau menurutku. Dengan isi yang enggak pelit lah menurutku ya. Ada kikil, sayur dan sumsum yang penuh dengan tulang yang lumayan kayak ngeplak uang, Pak. Ayo. Buk kelenger langsung kan. Tapi mantap. Dari aku kaldu kokot dengan tulang yang lebih besar dari Bung Andre. Lihatlah. Iki kayak pentungan enak i. Wah, pentungan kasti. Pentungannya ini loh. Cider. Dari harga Bung Andre, sop sumsum. Harga sangat istimewa. Terjangkau untuk punya aku ini sop sumsum istimewa harganya. sorry. Harganya cuma Rp25.000. Rp25.000. Dengan nasi tambah nasi Rp3.000. Rp3.000. Dengan es timun tadi Rp5.000. Kalau dari aku dengan nasi sama peral Rp4.000. Rp3.000 nasi Rp3.000. Terus dengan kaldu kokot istimewa Rp35.000. Dengan es beras gencor seharga Rp5.000. Rp5.000 sangat terjangkau. Sangat lah, terjangkau pokoknya lah. Puas. Terus, oh iya, nilainya piro? Oh iya ya, lupa. Dari segi rasa, tempat dan juga penyajian langsung total semua nih. 9,5. Sedap. Tak kau nih, enak. Iya. Andre, aku rasa penyajian dan harga 9. 9. Wah, mantap. Perfect. Alamatnya di mana, Mas Krisna? Di Jalan Cengger Ayam Kuliner, yaitu di Jalan Cengger Ayam 1 nomor 10 Kota Malang. Tepatnya di sekitaran SMA 7. Masuk gang pokoknya kelihatan sop sumsum pakai pertama di Malang. Oke wes, jangan lupa like, comment, subscribe dan share video kita ke teman-teman kalian. Itu aja episode kita calewe kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semlewer.